Joran, halo kawan-kawan, balik lagi sama gue ke David Game Free Fire Battleground lagi. Ya, di video kali ini itu seperti yang dilihat di judul, itu ada cara mendapatkan Cheng Name atau cara Cheng Name gratis atau cara CN gratis di Game Free Fire. Dan itu enggak sepenuhnya clickbait, coy. Di sini juga saya enggak bilang kalau itu clickbait. Di sini cara mendapatkan itu mah gampang. Caranya bisa kalau ada event seperti sekarang ada event Showdown yang bisa ditukerin dengan itu, ya bisa pakai badge, winner badge. Saya punya 152 dan itu saya nggak ngeluarin diamond satu biji pun, coy. Jadi saya bakalan ngeridem dari situ nanti. Dan di sini ada juga event yang menggambar ini bunny itu dengan hadiah bunny ini dengan hadiah juga kartu Cheng Name nih, ya bisa dilihat nih sebentar. Di sini juga lihat kolom hadiah itu bisa ditukerin dengan nih rename Cheng's RC apa rename Cheng atau tiket ganti nama. Kalau kalian misalnya ganti nama dari sini, kalian bakal menghabiskan 390 diamond dan itu sayang, coy. Jadi ya lebih baik kalian menggunakan event-event yang sudah disediakan itu, apalagi ini kan gratis-gratis semua, coy. Dan di sini saya bakal, kenapa saya bikin video ini, karena saya juga sekalian mau mendeklarasikan kalau saya benar-benar mau Cheng Name ke villa. Dan nggak bakal keluar lagi dari villa front inline associated atau selalu di garis depan dengan cukup banyak. Dan di sini saya member, ya bukan officer, jadi di sini saya cuma member. Ada dah, jadi di sini saya cuma member bukan officer. Jadi kalau mau masuk silakan langsung hubungi leadernya atau co-leadernya atau officernya. Dan di sini kenapa saya buat video ini, ya sekalian aja kalau kasih tahu kalau player gratisan pun bisa melakukan segalanya, coy. Anjay, ya salah kalian punya skill. Contohnya di sini, saya di sini ini kasual kan, aslinya ini bukan kasual, coy. Saya di sini main Showdown nih, tadi pertamanya main kasual asli. Di sini saya tes sinyal bagus, jadi saya langsung bunuh diri. Dan di sini sinyal saya tiba-tiba 99 plus, bukan di sini, di sini lumayan enak posisi 2 dan dapat 15 winner badge, bisa dilihat di depan kalian screenshotannya. Terus di sini juga dapat dari ini karena sinyal 99 plus dan ini screenshotannya, jadi saya nggak bisa dapat apapun dari situ. Dan di sini saya dapat buyah di mode Showdown. Dan di sini juga ini juga Showdown, jadi pas satu hari ini saya main Showdown dan buyah juga, coy. Jadi ya bisa dibilang lumayan lah, gampang banget juga Showdown itu, coy. Di sini saya 3 kali buyah dengan 1 kali juara 2. Jadi bisa dilihat di sini kita bakal redeem aja, coy, ya. Mohon maaf lagi batuk juga. Ini sinyalnya mohon maaf agak kayak gini karena XL di sini lagi down banget. Nah, di sini kita langsung aja Cheng Name di sini, coy, ya. Jadi kita langsung tukerin aja ke ini atau name change card atau CN, kartu CN. Kita langsung redeem aja, coy. Kita redeem langsung sekarang tem dan dapat redeem Cheng Name. Dan di sini saya juga langsung bakalan Cheng Name di depan kalian sebagai pembuktian, coy. Dan di sini untuk tips trik mode Showdown ini mah gampang banget, yang penting kalian bisa membaca zona, membaca lokasi, dan kalian nggak takut mati waktu war. Intinya gitu, pede aja, udah pede mampus. Dan di sini saya udah menyiapkan satu nama dan itu namanya bakalan simple. Dan di sini banyak yang bilang, bang, kenapa lu bajunya bot, apa lu nggak punya baju lain? Saya ada baju lain, coy. Ini bisa dilihat ada baju lain dan lumayan bagus, ada juga yang gitu. Tapi saya lebih suka yang baju simple gitu, nggak gede-gede. Nah, kayak gini, baju kayak gini lebih suka, lebih simple gitu dilihatnya, coy, lebih enak gitu. Entah kenapa saya suka kayak gitu, setelahnya lebih suka seperti itu. Dan di sini kita bakalan Cheng Name, coba Cheng Name langsung, ya. Jadi karena itu tadi bukan termasuk player gratisan, ya. Kalau bilang player gratisan mah emang iya, coy. Dan di sini saya langsung copy paste aja, saya juga nama nggak usah neko-neko, udah gitu aja. Villa itu udah villa, terus sama tanda itu yang di belakang itu udah kehendak wajib dari guild, coy. Jadi nggak bisa digugat. Dan tulisan JTKHA, kalau mau saya tulis YTK Davi bakalan kepanjangan, jadi saya tulis YTKHA. Jadi sekarang kalau kalian ketemu saya di room, bisa dilihat kalau ada ID guild atau villa itu positif saya, coy, udah pasti itu saya. Oke, langsung aja, boy, nanti dulu, boy.
kita langsung aja check name sekarang. Di sini nggak bisa cek, oh check name-nya gini tuh ya. Yakin langsung jadi 0 diamond tuh, bisa dilihat. Diginiin jadi 360 diamond, dengan diginiin yakin langsung jadi 0 diamond nih. Lucu tuh kan. Nah, bodoh amat, langsung kita check name dan kita nanti bakalan gameplay pakai nama baru ini saya. Dan kita langsung aja dan ya, kita coba berhasil mengganti nama dan namanya udah jadi ini. Villa YTK Davi. Ya, itu YTK HA bukan YTK. Nah, setelah ini bakalan ada gameplay ya. Saya entah solo squad, kayaknya bakalan solo squad rank sih kayaknya coy. Kita lihat aja nanti. Oke, ya, sekian aja videonya. See you next time. See you next video coy. Ya coy, jadi oleh karena ini first game atau baru pertama saya main pakai akun dengan nama baru ini, jadi nggak saya bakal saya skip dan apa adanya, mau mati awal bodo amat, bakal tetap saya upload coy. Oke, simak aja videonya sampai kelar. My own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact.
Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love.